Halo, assalamualaikum Sobat Cahaya Korindo. Selamat pagi. Semoga semuanya kabar baik ya. Pagi hari ini aku ingin menambah koleksi tanaman sirih gading. Ini tanaman sirih gading ini nambah satu pot lagi. Ini akan kita gantung ya, Sobat Kun. Ini dah. Tadi sudah dipindahin ke media tanam yang baru ini ya, jadi siapkan, tinggal kita pasang di gantungannya ya. Nih gantungannya, lihat dulu, ini kan baru dua ya kemarin ya, ini akan kita tambahin lagi ya, bentar ya sob. Nah terlihat ya seperti ya, sudah terpasang ya tadi potnya ya. Jadi tanaman sirih gadingnya sekarang aku punya 3 pot ya, cakep ya. Nah ini yang 2 pot ini juga kan udah melambai-lambai ke bawah ini ya, menjuntai ke bawah ini, udah panjang ya. Lihat kan, kita buat seperti bonsai ya. Ini kalau udah terlalu panjang baru dipotong ya sobatku ya. Nanti yang baru ini mudah-mudahan nanti panjang juga, mudah-mudahan tumbuh subur ya. Yang ini nanti bisa memperindah teras rumah ya. Ini inspirasi juga buat sobat semuanya, apabila di rumah kalian di terasnya ada tempat yang pas untuk buat pot gantungan, ini bagus juga ya. Tanamannya kan tanaman model merambat ya, jadi cakep ya. Mungkin itu saja ya sobatku, sobat Jaya Korindo. Tunggu video terbaru lainnya tentang tanaman hias, dan jangan lupa ya sobatku, untuk kemajuan channelku jangan lupa subscribe ya, like videonya, share, dan kalian bisa request melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.